Karena gue suka sama bidang ini, jadi gue nggak gengsi lagi buat ngejalanin bisnis ini. Karena kalau udah fashion, jadinya gue bakal tetap persisten sama apa yang gue jalani. Gue basicnya suka masak, punya ilmunya juga, jadi kenapa gak gue jual? Gue punya tim yang solid sih, karena di saat kondisi sulit kayak gini, kita dituntut harus kreatif, karena persaingan yang cukup kuat. Ada momen dimana kalau misalnya lagi rame, ya gue seneng, kalau misalnya lagi sepi, ya gue terima aja. Banyak tantangan ngejalanin usaha ini. Selain harus jaga kualitas menu, strategi marketing juga perlu diasah terus. Dan gue juga gak boleh cepat puas sama hasil makanan yang udah ada. Gue harus menyempurnakan lagi semua menunya. Dan gue gak boleh berhenti kreasi. Karena gue selalu mengedepankan pelanggan. Gue harus tetap fokus. Karena kerja keras gue mungkin bakal kebayar lunas. Ya minimal gue puas sama apa yang gue kerjain. Karena gue selalu siap jadi gue.